banyak yang berlaku ni. Dan saya nak ingatkan kepada semua, dan saya bagi tahu tadi dekat yang ugut saya tu, kalau malam ni kalau dia tak puas hati, Faraz boleh saman saya. Kalau Faraz rasa fitnah, dia boleh saman. Dia nak buat apa, dia buatlah. Tapi nak bagi tahu kepada Farhash Wafa Sawado, engkau bukan orang bangsawan, bukan. Engkau bukan golongan bangsawan ke, engkau ni anak individu yang penting, tak. Engkau sama je haprak macam aku. Engkau sama je haprak semua ni, sama. Jadi cita-cita nak tunjuk engkau ni anak orang kaya, tak ada lah. Malah aku berani cakap lah, kita yang ada ni jauh lebih baik daripada engkau. Sebab kita tak naik orang. Kita tak naik orang Farhash. Tapi mungkin sebab Farhash dia rasa bahawa bila Anwar Perdana Menteri, dia berkuasa. Dia ada segala-galanya. Dia ada backup yang kuat. Fir'aun pun uyuk. Namrud bungkus. Apatah lagi engkau. Kau rasa engkau dah kuat. Saya nak ajak korang semua pergi balik. Ini kronologi dia. Sebab apa? Sebab hari ni dalam parlimen. Cerita dia sebab hari ni dalam parlimen. Anwar Ibrahim mempertahankan Farhash. Siapa yang belum tengok video tu, boleh pergi tengok video tu. Anwar Ibrahim hari ni dalam parlimen pertahankan Farhash. Datuk Seri. Oh, lupa nak sebut Datuk Seri. Dia baru dapat pingat Datuk Seri. Datuk Seri Farhash. Dia pertahankan Farhash dalam parlimen. Dahsyat. Kerana soalan yang dibangkitkan oleh Fazli Syahri ahli Parlimen Pasir Mas, Anwar pertahankan Farhash. Sebab apa? Sebab banyak dah. Ini berpunca daripada laporan Bloomberg. Yang mana laporan Bloomberg bagi tahu, melaporkan dalam laporan media dia tu, Anwar arah SPRM siasat anak-anak Tun Mahathir. Dan Anwar Ibrahim arahkan SPRM hentikan siasatan ke atas Farhash. Siapa Farhash ni sampai macam tu sekali? Apa yang Anwar takut dengan Farhash ni? Apa yang Anwar takut dengan Farhash? Kau rasa kenapa Anwar takut dengan Farhash? Apa sebab Anwar takut dengan Farhash? Suruh hentikan siasatan. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Ingat, tempoh hari tiba-tiba Farhash ni ada duit 30 juta beli saham Hightech Padu. Mana dia dapat duit 30 juta ni? Mana dia ada duit berpuluh-puluh juta ni? Dia menabung daripada kecil. Bapak dia toke emas. Mana dia dapat duit? Dia bukan yang ada orang bangsawan. Dia macam kita. Mana dia dapat duit? Prosi Anwar apa semua. Tapi dia ada banyak duit. Jadi hari ini Anwar kata, oh, jangan kaitkan dengan Farhash. Tapi kenapa Anwar takut dengan Farhash? Tajuk dia malam ni, kenapa Anwar takut dengan Farhash? Nah, saya yakin geng-geng PKR yang tengok malam ni pun sama juga, takut dengan Farhash. Yang tak takut dengan Farhash ni Rafizi Ramli je. Yang tak takut dengan Farhash, Rafizi Ramli. Dia tak takut dengan Farhash. Sebab dia tak takut dengan Farhash lah, hari ni dia ditanam dalam PKR. Boleh tanya dengan geng-geng PKR. Jadi kenapa semua orang takut dengan Farhash ni? Apa yang menyebabkan Farhash ni begitu ditakuti oleh Anwar Ibrahim sehingga terpaksa mempertahankan Farhash dalam media, dalam parlimen? Apa yang Farhash ni ada? Saya nak ajak semua ingat balik, kita kena ingat balik. Hari ni dalam parlimen Anwar bagi tahu Farhash ni baru 5-6 tahun kerja dengan dia. 5-6 tahun kerja dengan dia. Saya nak bagi tahu dengan semua, Farhash kerja dengan Anwar Ibrahim dah lama dah. 2012 saya ingat masa tu saya dah tahu dah nama Farhash Wafa Sawado ni. Sebab waktu tu pegawai khas Anwar Ibrahim, seorang lelaki warga negara US berketurunan Pakistan,
seorang perempuan warga negara Australia berketurunan India, seorang lelaki Farhaj Wafa Sawado daripada Malaysia. Masa tu kita dah tahu dah siapa dia ni, apa kepentingan dia. Jadi kat situ, jadi nak tekak ni malam ni dengan Farhaj ke budak-budak dia ke, kita dah lama dah tahu kan. Tapi bila penginayaan kepada Yusof Rota ni, it's too much lah mangkuk. Ini beyond lah, too much. Dia dah lama kerja dengan Anwar Ibrahim. Bila dia dah lama kerja dengan Anwar Ibrahim, sebab itu dalam kes Yusof Rota, Farhaj terlibat. 2018 Farhaj terlibat. Ada laporan media dia.